Kampanye calon gubernur Jawa Timur Tri Risma hari ini melakukan bersih-bersih di bibir pantai Duta Paiton Kabupaten Probolinggo. Salah satu program calon gubernur Jawa Timur dari Partai PDIP ini akan mensejahterakan masyarakat nelayan Jawa Timur karena laut merupakan ladang penghasilan yang baik bila dikelola dengan benar. Calon Gubernur Jawa Timur, Tri Risma hari ini menggelar kampanye bersih-bersih di bibir pantai Duta, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Senin siang. Bersih-bersih pantai ini dilakukan bersama masyarakat nelayan. Kegiatan ini merupakan ajakan kepada nelayan untuk selalu menjaga kebersihan pantai karena pantai atau laut sama halnya dengan sawah yang merupakan ladang penghasilan. Selain menyejahterakan masyarakat dari segala lini, Tri Risma hari ini juga memiliki program mensejahterakan nelayan. Untuk para nelayan memang sekarang mau nggak mau mereka harus pergi ke tengah. Jadi karena itu nggak bisa kalau dengan hanya perahu-perahu kecil itu. Nah karena itu insya Allah nanti perbaikan para nelayan di Jawa Timur juga akan menjadikan prioritas bagi saya karena sebetulnya potensinya cukup luar biasa.